Radio Republik Indonesia Sumeneb Beding atau Raki berkabar dalam bersama Dura Ebejaki Gitayu, kabar Cerna Epon. UPT Balai Latihan Kerja BLK Sumeneb aparing ilmu keterampilan kompetensi tor sadeje peserta pelatihan Bedi Kenging Sertifikat Kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP. Kepala BLK Sumeneb Yusuf Adebu samponang lebeti uji kompetensi dari pelatihan Seelampa Aki Satros Epon, sertifikat kompetensi Bedi Eparing Aki Sareng BNSP, de sadeje peserta sekadima sertifikat kasebut bisa aguna aki kanggunya reka lakuan sae enagere tibi otabe e luar negeri. Selain dari Kak Dinto, peserta pelatihan juga Bedi Eparingi Elmo ngingingi pola tengka sesae otabe attitude dalam tempat kalakuan epon tor e tengah masyarakat kalaben kedisiplinan setengki. Hal tersebut banget parlo sebab menurut Yusuf Minangka setong modal enalekana alako tor bede e tempat kalakuan epon. Saat mangken UPT BLK Sumeneb alam pagi beluk paket pelatihan e dalam BLK dari saiket paket pelatihan se patoron dari APBD tor APBN esalanceng tahun 2003 lekor. Dalam rangka peningkatan kompetensi tenaga kerja yang nantinya benar-benar memiliki keahlian yang kompeten dan nantinya akan juga kami laksanakan uji kompetensi yang dilaksanakan oleh BNSP atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Hal inilah yang nantinya mungkin bisa dipakai modal awal para calon-calon tenaga kerja karena sudah memiliki kompetensi dan memiliki sertifikat sehingga mereka bisa memasuki dunia kerja. Sangka dari Kak Dinto, Yusuf ngarep supaya masyarakat bisa manfaataki pelatihan kerja seiparing aki sarang BLK Sumeneb, minangka usaha kanggo ngurangi tingkat pengangguran e Kabupaten Sumeneb. Banyak petani e Kecamatan Lenteng saat mangken nyari usaha lain kanggo nyokopi kabutuhan de butok kanggo tamenan epon engki Kak Dinto kala bencara abadi butok organik. Koordinator penyuluh pertanian Kecamatan Lenteng Teguh Adebu saat mangken petani wilayah Sumeneb ampun banyak se bisa abadi butok alami akadi biosaka kanggo ngurangi butok subsidi. Selain Kak Dinto, sadaja penyuluh juga sekut aparing ilmu anglebeti sosialisasi ngingingi cara abadi tor aguna aki butok organik. Untuk ke depan saya kira tidak banyak masalah karena petani untuk menyongsong kebutuhan sarana produksi misalnya pupuk sudah menyusun perencanaan untuk kegiatan 2023. Sekarang sudah alhamdulillah lancar petani, kegiatan pertanian insya Allah berjalan dengan baik untuk tanaman padi. Jagung pun sekarang sudah mulai melakukan kira-kira di lahan tegal sudah umur 2 minggu bahkan ada yang lebih. Satros Epon menurut Teguh saat mangken petani ampon ngabiti butok tamenan padi epon juga abersee bedena hama tamenan epon sehingga air pagi hasil produksi padi epon tahun samangken atambe dari sablona. Kasus demam berdarah dengue DBD Kabupaten Sampang cukup tinggi. Ati saraki catatan Dinas Kesehatan ngabiti bulan Januari kantos pertengahan Februari 2003 lekor, ampun beda 6 lekor kasus. Sementara manabia tahun 2002 lekor dimen kacatat 300 petong polopetok kasus. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang Abdullah Najid anglebeti staf P2P Ali Adebu, kebanyakan saya capok DBD Kak Dinto umur lema kantos 15 tahun. Tor paling banyak saya capok DBD Kak Dinto dari wilayah Kecamatan Kedungdung. Untuk data DBD bulan Januari 26 sudah sembuh, ada yang dirawat. Yang paling banyak itu di Banjar, Kedungdung. Untuk 2022, ini 377. Rata-rata umurnya itu 5-14. Kanggo nyegah kasus DBD atam bebenyak, pihak Dinkes, Ampon, Alampa Aki, Pan, Saponapan Usaha, Salah Setong Epon, Kalaben, Mate centik rengik kalaben aparing obat
Abate, Epon Saben Compo ang lebeti 14 puskesmas e daerah Epon. Selain Kadinto juga napareng paimoten sareng agunaake mobil keliling, sengkena maker sare bisa ajege cara odi selangkong sehat, yantara Epon sareng sekut ngoras jedeng, tor abendem juga notop lobeng otabe ember aing Epon. Sakadinto berkabar dalam Bahasa Madura kator dari Radio Republik Indonesia Sumenep. Nyamana Budu. Budu nak kece, engki Kak Dinto, kapedit. Budu nak kerpui, engki Kak Dinto, til gudil, otabe gudil. Buduk na sape, engki Kak Dinto empek, otabe pe empek. Buduk na ceren, engki Kak Dinto beluk. Buduk na embi, engki Kak Dinto kacempe. Buduk na pate, engki Kak Dinto rek kerek, otabe tutut. Buduk na motak, engki Kak Dinto monyong. Buduk na koceng, esaputeki engki Kak Dinto cemeng. Buduk na ajem, engki Kak Dinto tokotok, otabe petek. Buduk na tere, engki Kak Dinto peji. Buduk na etek, engki Kak Dinto remere. Buduk na keltek, engki Kak Dinto carat-cat. Tor buduk na tekos, eseputeki engki Kak Dinto centil. Buduk na rengi, engki Kak Dinto la anteng. Buduk na cengkrek, engki Kak Dinto kebudul. Buduk na peje, engki Kak Dinto pecokok. Buduk na berekai, engki Kak Dinto penyape. Buduk na mondung, engki Kak Dinto moseng. Buduk na kata, tebe. Buduk na cakalan, engki Kak Dinto panit. Buduk na benteng, engki Kak Dinto niner. Buduk na kantibes, engki Kak Dinto ceplek. Buduk na belena, engki Kak Dinto lakala. Buduk na pare, eseputeki engki Kak Dinto katoka. Buduk na bingkol, engki Kak Dinto kaben. Otabe monki keni rencek. Buduk na odeng, engki Kak Dinto kereku.